Hai, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bertemu kita kembali di dalam Build Your Brand. Saya Hafizuddin bin Osman ingin berkongsi kepada anda tentang tips-tips dan juga strategi-strategi yang menarik bagaimana cara untuk anda tingkatkan brand anda. Okey. So, pada hari ini ada satu topik yang agak menarik juga, iaitu saya nak kongsikan kepada audiens di luar sana berkenaan dengan 4 strategi bagaimana cara untuk kita nak tingkatkan brand kita. Okay? So, strategi yang pertama adalah anda perlu cipta brand standard. Okay, maksud brand standard ni adalah lebih kepada corporate identity lah. Maksudnya dengan warna, dengan logo ataupun simbol dan juga dengan anda punya tipografi ke. So, anda perlulah selaras. Maksudnya kena letak satu standard yang mengikut anda punya target market. Contohnya kita ambil contoh macam Coca-Cola kan. Contoh kalau kita tahu Coca-Cola dia punya tulisan putih dan juga dia punya background merah. So bila tiba-tiba kalau kata Coca-Cola tukar dia punya font, jenis font dia tu, dan juga dia tukar warna dia dan juga dia tukar tulisan dia ke, anda akan anggap that Coca-Cola tu ialah fake, bukan yang original. Sebab Coca-Cola memang dah pattern kan, ataupun dia memang dah pasakkan dalam setiap bakal pelanggan dia ataupun prospek dia ataupun seluruh orang yang melihat logo Coca-Cola tu adalah itulah dia. Jadi kalau dia buat yang lain, dia akan dianggap tiruan. Okey. Tips yang kedua adalah lantik penasihat dan duta produk. Okey, kenapa perlu kita lantik penasihat dan duta produk? Duta produk ataupun kita panggil penasihat produk ni, mereka adalah orang yang akan bercakap untuk produk kita ataupun brand kita. So, kebiasaannya duta-duta ni adalah orang-orang yang berpengaruh, sama ada selebriti, sama ada politician ke, ataupun usahawan-usahawan yang dah berjaya, ataupun orang-orang yang lebih dikenali, supaya memudahkan proses brand kita tu diingati dan juga diyakini. Okay? So, duta produk sangat penting. Lantiklah mana-mana. Contoh kalau kata kita tengok sekarang on that media sosial ni, ramai Insta famous, ramai influencer-influencer yang willing to berkongsi untuk anda punya brand. So kita boleh bayar dia sikit royalty dan juga kita boleh minta bantuan mereka untuk mempromosikan ataupun membawa brand kita. Sama ada kita nak ikat kontrak ataupun one off, itu terpulang pada kita lah. Tetapi duta produk juga sangat penting, dan yang paling penting ialah kepada duta produk ni, kita mestilah buat sedikit penulisan. Penulisan ataupun kita create that satu story supaya relatekan dengan duta kita ni. Contohnya, saya bagi contoh, katakanlah kita ambil duta produk Zizan Razak contohnya. Kenapa perlu ambil Zizan Razak? Mungkin disebabkan pengalaman Zizan Razak pernah menggunakan produk kita ataupun pernah memberikan produk kita pada ibu dia ke, atau orang-orang yang lain ke, yang jadi membuatkan mereka terpanggil untuk jadi duta produk kita. So, create sesuatu story yang menjadikan kenapa duta produk tu perlu menjadi duta produk kita. Okay? So, yang seterusnya adalah yang ketiga, guna big data. Okay, big data ni, dia wujud tentang big data ni lebih kepada di zaman era revolusi 4.0 ni lah. Sebab kalau kita tengok dulu, semasa zaman offline, mungkin nak collect big data ni memerlukan kos yang agak tinggi. Tapi di zaman media sosial, di Facebook, Instagram, YouTube dan juga Google, saya rasa bukan satu perkara yang susah untuk kita nak collect big data. Sebab kita boleh tengok big data kita ni melalui kita punya pesaing, dan juga kita boleh research sendiri di Google, dan juga kita boleh buat survey melalui beberapa pelanggan tetap kita, lebih kurang dalam 5 ke 10 pelanggan tetap, dan kita cuba kenal pasti golongan-golongan big data ni, dan kita boleh dapatkan dengan jumlah yang lebih besar. Faham tak maksud saya? Sebagai contoh, kalau kata kita tak ada sumber untuk mendapatkan big data untuk bisnes kita ataupun perkhidmatan kita ataupun produk kita, kita boleh ambil 5 ke 10 pelanggan yang tetap, dan kita boleh tengok pelanggan ni punya karakter, pelanggan ni punya sifat, lifestyle. So dekat situ kita, tujuan big data ni adalah untuk kita nak memfokuskan
kepada siapakah brand kita ni kita nak tuju ataupun kita nak memberi perhatian yang lebih kepada mereka ni untuk kita nak naikkan jenama kita. Okay? So itu antara benda yang penting sekali kenapa perlu kita bermain dengan big data. Sebab bila kita bermain dengan big data, brand kita ni akan lebih dikenali oleh golongan-golongan ni saja, golongan-golongan tertentu ataupun circle-circle tertentu. So bagi mana yang tak faham tentang big data tu, nanti kita boleh berusaha dengan tim saya. InsyaAllah saya akan bantu untuk penjelasan lanjut. Okay? So yang seterusnya adalah dapatkan sokongan community. Okay, sokongan community ni maksudnya lebih kepada public relation ataupun lebih kepada CSR event ataupun lebih kepada khidmat masyarakat lah, khidmat masyarakat. Bagaimana kita punya brand tu boleh membantu kepada khidmat masyarakat di luar sana. Selain kita membuat bisnes, kita juga perlu menjadi orang yang lebih manfaat kepada orang lain. Contoh, kalau kita tengok macam Coca-Cola juga, saya bagi contoh lah, antaranya Coca-Cola juga, mereka adakan satu kempen untuk free plastik. Contohnya mereka buat satu kempen untuk membersihkan pantai dengan botol-botol plastik. But end of the day, botol-botol tu pun botol-botol daripada diorang juga, company diorang punya botol juga. Then they collect balik, orang kata like satu kempen, jom bersihkan laut kita, free plastik, no plastik. Walhal mereka antara yang menjadikan penyebab botol dan juga tin-tin ni dikeluarkan. So tapi mereka psikologi balik benda tu dengan kempen kemasyarakatan. So itu antara topik yang menarik ataupun strategi-strategi yang menarik, bagaimana cara untuk anda pengusaha di luar sana untuk nak tingkatkan brand anda. Okay? So saya recap semula. Yang pertama adalah anda perlu adakan brand standard. Yang pertama, brand standard. So yang kedua adalah lantik penasihat ataupun duta produk. So duta produk. So yang ketiga adalah anda perlu gunakan big data. Dan yang keempat adalah anda perlu mendapatkan sokongan community ataupun khidmat masyarakat di luar sana untuk sentiasa menyokong brand anda. So untuk maklumat lanjut, anda nak tahu lagi lebih banyak lagi strategi ataupun teknik dan juga taktik yang berkesan, bagaimana cara untuk tingkatkan brand anda dengan kos yang agak minimum tetapi mendapat impact yang lebih besar. So layari www.grandmixgroup.com. Tim kami akan bantu. Dan juga jangan lupa follow page kami Grandmix, Instagram kami Grandmix Group, dan juga YouTube channel kami Grandmix TV. Dan anda boleh PM tim-tim kami untuk kami bantu anda secara percuma. Kita akan bagi anda free consultation. So bagaimana cara untuk kita nak naikkan branding dan bagaimana cara untuk kita nak konsistenkan brand kita sentiasa berada di dalam pasaran. Sebab apa, brand sangat penting. Dengan jenama boleh membantu melonjakkan hasil jualan anda berlipat kali ganda. Kami bukan cakap, tapi kami dah bantu lebih ramai pelanggan-pelanggan kami dengan menaikkan brand mereka, insyaAllah. So sehingga di sini saja, saya Hafizuddin bin Osman. Saya mohon maaf jika ada salah kata dan terkasar bahasa. InsyaAllah kita bertemu lagi di dalam rancangan yang akan datang. So semoga anda sihat, sejahtera, kaya dan berjaya, dirahmati dan diberkati Allah, insyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye bye. Bye.